Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono, S.Pd. Sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi Garuda tahun 2022 Puaran Bogor Barat. Alhamdulillah, hari ini untuk penilaian keterampilan sudah dilaksanakan semua golongan. Beberapa materi sudah dilaksanakan dan insya Allah akan dilanjutkan besok untuk materi yang lainnya. Mudah-mudahan hasil yang diharapkan Pramuka Garuda yang berkualitas bisa kami hasilkan. Adapun jumlah peserta untuk tiap golongan, baik siaga, penggalang, penegak, semua berjumlah 75 orang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuartir Ranting Bogor Selatan, kegiatan seleksi Pramuka Garuda untuk tahun pelajaran 2021-2022 gitu. Nah, kebetulan bertempatnya adalah di lokasi pangkalan SMP Harapan Taruna. Pelaksanaan seleksi Garuda ini itu dilaksanakan selama 2 hari, yaitu adalah tanggal 20 sama tanggal 21 gitu. Alhamdulillah tadi pagi dibuka oleh KEH sebagai perwakilan dari Kakwaran ya, bidang bendahara gitu. Adapun kegiatan pelaksanaan selama 2 hari ini, hari pertama sekarang itu adalah teknologi, yang kedua adalah di sini astakarya, dan yang ketiga adalah bakat dan minat. Nah, sedangkan kegiatan ini dilanjut ya besok hari itu tanggal 21 ya bulan Juli 22, yaitu adalah ya teknologi, wawancara, bahasa dan keagamaan. Nah, di antara peserta yang ikut pada kegiatan hari ini yaitu kurang lebih sebanyak 68 orang gitu. Nah, nanti akan diseleksi menjadi 30 orang. Ya, mudah-mudahan ya kita tidak bisa mengakomodir dari semua peserta yang mendaftar. Tentu kuota yang sudah ditentukan oleh ya Kuartap Kota Bogor. Mudah-mudahan dengan ada seleksi Pramuka Garuda khususnya di Bogor Selatan ini mendapatkan bibit-bibit potensi-potensi sis putra-putri ya, penggalang, siaga dan penggalang yang terbaik gitu. Sehingga nanti ya sertifikat atau hasilnya bisa digunakan oleh peserta didik untuk ya melanjutkan ke jenjang berikutnya, dari penggalang bisa ke SMP ya, dengan kemudian di SMP atau siaga ke SMP, kemudian dari penggalang nanti ke SMA. Ini bisa digunakan untuk ya jalur prestasi ya yang setiap tahun dilaksanakan oleh baik itu adalah kebijakan Kota Bogor ya, SD, SMP, SMA, dan untuk ya SMP masuk ke SMA ya, SMA, SMK itu kebijakan daripada Dinas Provinsi Jawa Barat gitu. Ya, demikian kami sampaikan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.